Udah hapus itu yang disoceng. Bapak Nendur apa yang masuk lagi namanya awel. Tahu kemana orangnya? Ah, udah nek kalau gitu mah lu masak dah bagian gua mau ke kebun dulu ya. Nyok. Sabar mana mana
Dikit disuruh berhenti beneran set deh si dalang sih bener deh. Hah? Belajar sama Kimat deh. Ya ngomong saya punya ngomong, saya di sini jadi direktur pembantu. Nah asal udah lo jadi apa, jadi direktur pembantu. Nah lo pembantu ada direktur tahun 2023 pakai direktur. Oh, kagak ada dari colongnya dia direktur pembantu. Kata siapa kagak ada? Lah ada tahun 2023 mah. Emang. Nah, saya kerja di rumah bapak. Bapak siapa ya? Di rumah bapak siapa? Bapak Kulung? Rumah siapa? Di rumah. Bapak Raswan. Oh, saya kerja di rumah Bapak Raswan. Iya. Iya, kata siapa? Hah? Tuh kan. Saya kerja sebenarnya di sini belum lama. Ada kali 350 tahun mah. Umur lo? Umur gue baru ke 39. Nah, itu sisanya kemana? Lah nyelip di mana sisanya? Sebenarnya mah ini kalau nurutin nasib mah apa sih ini? Miskin lengket banget. Lah dari kiek-kiek sampai sekarang udah keok-keok. Udah ayam jadinya ya. Emang lo orang susah. Iya, maksud saya dari kecil sampai udah mau jadi aki-aki miskin lengket banget. Cek, mau kaya? Lah pengen banget saya emang. Nanya sama gua. Ini baru ketemu. Iya. Caranya bagaimana, Mang? Caranya? Iya. Ya, gampang. Hah? Gampang. Gampang? Mm. Nah, itu gini kan? Lu, bagaimana? Lu masih punya emak. Saya? Iya. Ya, emak saya udah terahu. Nah, iya. Iya. Mertua mana? Mertua. Mertua saya lagi saya gade. Nah, bu. Saya gak dia mau nuna pohon rambutan. Bapak ya, bapak dudung, bapak dudung. Wah, dia tuh nggak ayah buat, ya, ya. Janganlah. Iya, kalau lo pengen kaya, iya, iya. Lo punya bapak? Punya. Punya. Hmm. Nah, sekarang dengerin gua nih. Nah, iya. Bagaimana, Mang? Iya, bapak lo suruh telanjang. Bapak saya panggil suruh telanjang. Iya, lo bawa ke sumur. Bapak saya telanjang, saya bawa ke sumur. Nah, terus di sumur lu pandiin. Bapak saya. Iya. Nah, terus Mang. Udah digepek, udah bersih, ya. Pakai sabun. Diguyangin. Iya, diguyangin. Nah, terus lu bawa ke rumah, pakai handuk dah. Bapak saya. Iya. Terus habis dibawa ke rumah, lu suruh tengkurap. Bapak saya suruh tengkurap. Heeh. Langsung dah saya kaya. Lah lu kelok dulu. Oh, udah datang kaya, boy. Belum. Iya. Panjang berarti. Panjang. Nah, suruh kurut dulu. Dikerok. Soalnya gue kerok belakangnya. Nah, ya langsung dah itu habis dikerok kita langsung kaya. Nah, dikerok lu kaya. Iya. Nah, bapak lu kentut mulu ntar. Itu mah masuk kunyuk. Iya. Itu masuk angin. Maksud gua yang kaya mendadak, kaya orang-orang. Tanya sama gua, Ndra. Tuh, ah, gua nih, dia mah tahu. Kalau lu pengen kaya, pergi ke Lubang Baya Ciberem. Nah, oh. Saya pergi ke Lubang Baya Ciberem, Wak. Iya. Sampai di Ciberem, Mang. Iya. Ya, makasih, Mang. Saya bisa ngambur. Ini kuli emang kabelan saya. Apalagi wajib bukan ada plastik. Ini kabelan. Plastik di tas gua, amin tuh kuarin. Ini ulan nih.
baru kuat nih. Iya terusin coba Pak, bagaimana nanti? Hah? Aja ciberem tadi, tadi lo ini ada benang merah. Di ciberem terus ngapain? Kepun rengas ngidul dikit. Kepun rengas ngidul dikit. Dekat bambu runcing. Nah, dekat bambu runcing. Di situ baru jadi ludah. Nah, kita jadi kaya. Jadi kayak mabotol, kayak ujang, bisa. Gue disamain kayak arwas. Kenal Bapak Ujang. Maksud gue biar kayak mendadak. Banyak hiburan, Dra. Hah? Banyak hiburan. Oh, banyak hiburan. Zaman sekarang kita mesti banyak lagu. Benar. Benar. Lagu sekarangnya lagu baru. Yang bagaimana tuh? Ini ntar lantaran kuda lagi be nyengsong nih. Ini mau lantaran kuda juga. Sinden kemana? Kemana? Gak pencipta, bukan pencipta lagu tapi pencipta tai. Ngacak-ngacak. Ini ngomong-ngomong teman gue kemana ya, Lung? Temen gue butut. Lo ngeler temen. Main Bluetooth. Oh, namanya dia mah emang punya HP. Dia mah gitunya kayak buset, HP-nya mereknya Huawei deh. Eh, itu yang oleh. Hah? Yang nonton barangnya. Iya, itu benar Bluetooth, bukan Bluetooth, Ki. Gua pengen mancing temen gua. Ya kadang-kadang kalau anak kiri kelas banget, ya. Iya. Emang iya ya. Bener bagaimana iya ya. Anak ini begitu lah lakon anak ini mah betapa malam nasiku tuh begitu dulu begitu jadi ngikut kemajuan. Iya. GW apa tuh? GW. Iya Grand Wisata. GW. GW Grand Wisata. Iya. Tuh. Jadi mah diangslongin. Udah gue mau nyanyi lu mah. Ini Hongkong gini dia belum anteng banget belum tidur ya, bisa udah tidur. Kalau mau nyanyi mah lagu kurang apa, lo nanya ke dia. Lah apal dia? Lagu apa, Wak? Yang enak? Lagu ini yang kalian setrum, Andan. Andan ATT? Andan ATT, lagu itu nyuhur batu. Iya bagaimana? Kena napi. Iya. Nyuhur ke lagunya. Bagaimana? Kuda yang mana? Kenjon pincang. Oh, nanya lagu mah dia no. Loreng mau tanya. Gimana? Baju loreng. Oh. Ini. Iya, Bang sih punya lagu. Pak. Pak. Punya lagu. Orang mau ngomong. Kalau pasangin petasan malah blecir ya. Ayo, ah. Coba gosong, Pak. Hah? Lagu dangdut. Paling ya teman gua. Thank you.
terus. Pakai berhenti lo. Ya pak. Ayo terus. Satu kali. Nyanyi-nyanyi di sini. Nanti mau ngapain lagi, Pak? Pekerjaan udah rapi. Ini keramik udah diepel emang ini. Mana keramik? Ini buta kali Bapak matanya. Nah, kok lagu kan gua juragan loh, kok dibuta-butain? Mana ada keramik, ini karpet tuh, diangkat tuh. Emang karpet? Karpet. Keramik-keramik kan, Pak. Ini keramik-keramikan? Iya. Nah, berarti kita orang-orangan? Orang-orangan. Iya. Kio. Ya pak? Belon. Emang lu di sini sebagai apa sih? Saya sebagai pembantu pak. Pembantu? Ya emang udah lama juga lu ya? Di rumah gua ya? Iya. Ya emang sebenarnya gua sama lu teh udah gua anggap bujang. Ya namanya saya dianggap anak. Dianggap pembantu. Ya sama bae, itu mah pak. Sama. Iya pembantu. Iya gua dengerin lu teh bang nyanyi, nyanyi ya. Saya hiburan pak, butuh hiburan. Iya bagus emang ya, butuh hiburan. Lu kan orang tahu lu bagaimana gua, keadaan gua lagi pusing apa kagak. Makanya Bapak masang merek, gua lagi pusing. Lihat nih muka gua, lihat. Muka Bapak? Iya. Tuh peot tuh. Peot. Emang peot? Emang peot? Keriput? Iya. Ya juga itu pertedan berapa bukan ya? Jadi begini Pak. Iya Pak. Ya memang ya kita kan antara lunungan sama bujang itu nggak boleh saling apa saling memoyok. Menyalahkan. Iya saling menyalahkan. Ya, ya lu ya salah harus gua hampura. Gua juga kalau ada kesalahan mohon dimaafin sama lu. Iya, kalau Bapak punya salah minta maaf sama saya. Iya. Kalau saya punya salah Bapak minta maaf sama saya. Nah, lu minta maaf. Lu minta maaf sama orang tua kenal. Minta maaf lu. Sama siapa? Nah, gitu. Iya. Aki-aki, Pak Nedi minta maaf sama tukang gua. Maafin ya, Bang, ya. Ya mudah-mudahan kita biar panjang umur ya bareng-bareng ya. Amin. Ya, ya. Biar berkah, amin. Biar selamat. Ya. Mudah-mudahan sa, abang sa, ya. Sa. Panjang asal kayak gini kepada PA. Nah, daripada minta maaf emang lebaran. Ya tahu, yang punya salah gua jadi. Jadi ceritanya begini, Dak. Gua teh punya anak perawan. Bapak punya anak perawan? Iya. Dan saya kagak tahu pak. Nah, lu punya gua punya anak kagak tahu. Nah, lu jadi bagaimana sih pembantu? Lah emang bapak, emang anaknya di mana? Pernah, pernah lihat dia kagak? Nah, lah iya anak gua, wet montok banget, lu orang tahu. Bikin kagak tahu itu anaknya bagaimana, karang. Kalau bikinnya saya tahu. Lu enggak belum kenal sama anak gua? Iya, makanya kasih tahu biar saya tahu. Iya, makanya kan gua kasih tahu sekarang lu supaya tahu. Begitu, Bang. Nah, iya kalau gua kasih tahu lu mana tahu. Lu ngapain aja. Nah, iya. Lu pengen kenal sama anak gua? Pengen. Noh. Mana? Noh. Anak perawan. Iya, anak gua. Anak gua.
aku tuh udah perawan. Yang namanya siapa? Yang si Dahlia. Dahlia? Iya. Anak Darta? Nah. Eh? Dahlia emang... Lydia. Ya, Lydia. Iya. Nah, sebab dia, dia gua liatin, Ra. Dia romana asal siang lamun. Iya, pagi lamun. Gua juga bingung. Iya, pengen apa anak gua? Sekolah gua sekolahin. Mungkin mo- lagi mikirin yang lupa pelajarannya. Motor gua motorin. Iya. Motor dikasih motor, jangan dimotorin. Dimotorin ini mah. Mikirin pelajaran susah, jadi dia mikir. Iya, barangkali juga begitu. Makanya gua kan udah ambil sama lu berunding. Ya kali kalau ada gua mah, ya sama orang tua kali dia ngomongnya terang-terangan malu. Iya. Nah, kali tapi ini ngomong-ngomong bininya kemana? Hah? Bini gua lagi ke Arab. Lihat ngapain? Hah? Tahu katanya di sono lagi mandiin onta. Ada itu, iya. Ada itu. Bagaimana tuh? Hah? Iya. Iya, iya, iya. Dengerin deh, Pak. Ya. Ya, elah. Besok lu, udah jadi bawa nih. Lu lagi mengling-mengling dengerin. Iya, udah. Bukan begitu, pedo. Kang, abi nitip anak tuh. Dulu. Dulu. Dulu itu mah. Kan ganti. Sekarang mah ganti. Kuda-kuda. Iya coba Ra, ya anak gua kapan-kapan lu tanya ya. Nanti Pak, pelan-pelan. Dia, dia pengen apa, suruh bilang terang sama gua. Iya. Nah ini begini Ra. Iya Pak. Ya berhubung lah namanya emang riwayat masih panjang. Karena berhubung waktu sudah setengah dua. Iya. Nah, kan kita dapat instruksi dari kebudayaan Dewan Kesenian. Dewan Kesenian tidak boleh lewat dari jam 2. Nah, sini mohon maaf sama Bapak Saiful Hajat sekeluarga dan para undangan dan Bapak Oting juga. Iya, bukan kita telah segan menghibur dikerahkan waktu yang tidak mengizinkan lagi dan kurang lebihnya kita serombongan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan riwayat kita tutup sampai di sini saja. Kita akhiri wabillahi taufik wali wali daya wa arfudikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.